silaturahmi dengan masyarakat Kota Manado untuk mensosialisasikan kegiatan Millennial Road Safety Festival yang akan digelar pada 2 Maret mendatang. Silaturahmi dalam rangka sosialisasi kegiatan Millennial Road Safety Festival digelar Polda Sulawesi Utara di salah satu hotel di Kota Manado. Kegiatan yang dibuka oleh Wakapolda Sulut pada Rabu siang dihadiri sejumlah LSM, ormas adat, dan komunitas otomotif yang ada di Manado. Silaturahmi ini bertujuan mengajak warga Kota Manado untuk mensukseskan pelaksanaan Millennial Road Safety Festival yang akan digelar serentak di Sulawesi Utara pada 2 Maret mendatang. Festival Keselamatan Berkendara tersebut merupakan program Korlantas Polri sebagai kampanye keselamatan berlalu lintas, khususnya di kalangan kaum milenial. Dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Millennial Road Safety, ya, itu kita sudah melakukan beberapa pertahapan kegiatan. Jadi mulai dari tahap awal, pembentukan panitia, kemudian sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya untuk ikut hadir sampai dengan proses pendaftaran, ya, proses pendaftaran yang sekarang kita lakukan. Kemudian ini yang baru saja kita gelar adalah bagian dari proses sosialisasi.